Guys, hari ni kita ada kat Sungai Kampar lagi. Memang ini port biasalah untuk terak fly fishing sedikit ni. Kita main sungai kat sini. Memang hari ni sungai memang cantik. Cantik kau-kau. So hari ni kita ada tetamu istimewa dengan kita hari ni. Beliau juga ada YouTube channel yang sangat popular juga di kalangan orang Perak ni. Kita jumpa Abang Syarul kita. Tuan punya Yoke Fishing Channel. Okay. Tuan Yoke. Kita panggil Syarul lah. Syarul boleh. Apa nama nak tanya ni? Ya boleh Zal. Macam mana boleh terjebak dengan fly fishing ni? Saya mula-mula terjebak ni atas kawan juga. Tapi kawan tu kira... Kalau kena dalam video-video ada sebelum-sebelum ni, biasa dengan Nan ni. Okey. Nan tu pun, dia pun belajar dengan Wan Cina juga. Kira ni semua rangkai-rangkai Wan Cina lah ni. Kira saya start tu tahun, rasa tahun lepas baru ya. Tahun lepas bulan puasa macam tu kot. Tentu sembang-sembang tu, mancing dengan Nan lah time tu. Lepas tu sembang-sembang, dia kata, dia ajak, jom lah kita sekarang ni main fly sungai Kampar, Kelampam. Jom. Memang lama dengar-dengar minat nak try kan. Tapi benda kita tak tahu tu nak belajar pun siapa nak ajar kan. Lepas tu pun dia ajar. Lepas tu start lah ke beli apa semua. Memang daripada zero sampai dah kita tahu sikit-sikit lah nak main macam mana barang apa tu. Okay, tapi kira hebat juga. Lalu dapat pun saiz abah-abah kan sekarang. Tak tahu lah, mungkin sungai ni kot. Sungai ni kira ikan dia banyak lagi lah kata. Itulah Alhamdulillah. Sebab banyak juga orang, ada orang-orang yang macam tengok video kan. Ada orang kata sungai dia orang tak ada macam ni. Ada yang kata cemur apalah. Kata Alhamdulillah lah kawasan ni. Itulah kita patut syukur lah. Dan dalam masa yang sama juga, rasanya kita kena sama-sama apa nama promote sungai ni. Untuk apa? Untuk kita. Kata mancing, kata orang nak bottom ke apa. At least kita boleh kongsi sungai ni sama-sama. Kan? Dalam masa sama, sungai tak adalah cemar sangat kan? Cemar tu kita tak nak cakap apa sebab dari si pembangunan tu, kita tak boleh nak elok. Kan? Tapi kalau kita dapat dapat membentuk kesedaran, InsyaAllah rasanya sungai kita ni boleh tahan lama. Sebabnya kalau kat sini pun, aktiviti yang ada pun tak jahang. Orang main water rafting apa semua kan. Tapi yang tu dia tak kacau, dia tak wasakkan. Sungai tu tak apa rasanya. Terima kasih. Sanggup datang hari ni. Kita dapat interview pula dengan Cik Syarul ni. Kan? Dekat memang rumah sini je pun. Alang-alang kita dah jumpa ni. Sebenarnya salah satu agenda juga yang ada ni ialah sebab nak ucap terima kasih, join kita punya event video hari tu. Dan juga tahniah kerana salah seorang pemenang lah dalam kategori video tu. Jadi hadiahnya kita akan bagi sekejap lagi, InsyaAllah. Jadi itulah, harapnya kawan-kawan macam Carul, Nan dan lain-lain tu kita upkan lagi fly fishing kat Perak ni kalau boleh. Especially kat kawasan-kawasan setempat macam ni kan. Antara sungai tengah cantik kan. Lubung pun ada juga, tapi punya current lebih kat sungai lah. Sungai feel dia lain macam tu. So tanya lagi sekali. Terima kasih kerana join kita di event hari tu. Itulah, saya pun nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada grup Perak Fly Fishing Syndicate. Sebabnya daripada grup ni lah saya kenal lebih kata lebih dalam lagi pasal fly fishing ni dengan otai-otai yang memang baik sampai lah. Terima kasih. Abang Mi, Abang Jai dan lain-lain lagi lah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kita sama-sama. Apa-apa pun kita kongsi je semua. Alhamdulillah. Memang best lah. Dalam tu duduk membakar lah. Kadang kita kena bakar. Memang kita shock lah. Okay. Okay guys. Kita jumpa lagi
kejap lagi. Okay.